Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Iwan di channel Sang Kompor. Alhamdulillah dulur, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kirim sambil sekalian kita testing speaker asli, ada juga power asli di belakang saya. Kemudian nanti kita tes di box, intinya tes kenormalan barang, kita quality control. Terus nanti kita mungkin compare-compare sama box lain mungkin. Jadi kita kirim hari ini dulur nggih ke Tulung Agung Jawa Timur. Alhamdulillah matur suwun bosku yang ada di lokasi. Oke guys, langsung kita cek mawon. Ini HP-nya saya pasang di tripod saja. Nanti teman-teman lihat aja. Terima kasih. Oke dulur, jadi powernya ada. Asli MD4000. Di sana tadi sudah kita cek per channel normal semua. Speakernya 18 ada V400, kemudian 15 ada asli Nova Neo C4 dulu ya. Jadi itu speakernya karakternya sub, bisa low juga low mid bisa. Kemudian ada asli Voice Pro MD dulu. Untuk middle-nya lumayan. Dan sensitivitasnya 97. Jadi tambah dikit kemudian Pak. Buat langsung dikirim hari ini juga. Terus saya ganti yang speaker yang sana, ini saya pindah. Kok Mas kok dia Mas ya, yang satu di belakang buat mic-nya. Kita kencangkan dulu nggih. Suaranya kita naikkan. Kita pegang. Jadi logo dapet harus dikasih skru sebenarnya. Kita pindah yang satunya Gus Bu. Kita pindah ke 15 bosku ya, nanti kelamaan nanti. Kemudian tak lupa channel powernya juga kita pindah. Bentar bosku. Kita pindah juga channelnya, kita pindah ke C sebelahnya bosku ya. Ini tidak kita pakai. Kita tinggalkan C. Dan kita coba pakai 15 ini. Kita coba secukupnya bosku ya.
mencari kabel oler saya kok enggak ada. Saya belum kabel ini, Bosku. Jadi untuk transmitter kita pindah ke sini saja kameranya biar enak ya. Ya, oke. Kita cek yang paling sana dulu. Ya ukur-ukur saja kita pakai musik dangdut, mungkin kita ganti lagunya. Oke, kita encapkan yang paling sini dulu, Bosku ya. Oke, Mas Mos. Ribet kalau kameranya sendiri gini, Bosku ya. Oke, kita pindah di sana biar kelihatan ya. Kita angkat biar enggak menekan ke bawah. Yes, bawah. Berbeda powernya.
agak ribet pol. Ini ya. Kita catok di sini aja. Channelnya juga pohonnya kita tes. Allah, tidak pindah channel pula. Jadi kita tes sampai dia itu ya belum normal. Kita tes kenormalannya gitu. Oke. Bismillah. Harus hati-hati. Masuk bosku, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa kita cek kan. Jadi pohonnya sudah kita cek 4 channel. Dan seperti ini paketnya. Jadi seperti ini bosku ya. Ada satu power 4 channel, 18, 15, dan 10. Dan free kaos, tentunya kaosnya di belakang. Dan terima kasih sudah menonton video kompor khusus Mas Bos yang ada di Tulungagung. Barangnya normal semua, kita cek ya. Jadi itu kardusnya juga, nanti ada beberapa mungkin yang 15 ini kita pakai kayu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.